Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman-teman, sebelum melanjutkan video ini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mensupport channel ini ya. Dan untuk kalian yang baru menemukan video ini atau channel ini, langsung aja di subscribe ya, serta aktifkan juga tombol loncengnya. Dan sebelumnya saya juga ingin mendoakan kepada teman-teman semua agar supaya selalu diberikan kesehatan, diberi kelancaran segala hajat yang diinginkan, serta diberi rezeki yang melimpah. Amin, amin, Allahumma amin. Jadi untuk reading kali ini, saya akan melakukan sebuah perjalanan kecil ya, dari kota Malang ke Pulau Garam alias Pulau Madura. Dan riding ke Madura ini estimasi ditempuh dengan waktu kurang lebih sekitar 3 jam lah ya. Tapi kondisional sih, tergantung sikon di jalan seperti apa. Oke teman-teman, nampak sepertinya cuaca di depan mendung ya, di daerah Pasuruan dan sekitarnya. Kita lihat aja ya di depan seperti apa. Dan belum selesai berucap ya, ternyata gerimis dong. Dan sepertinya di depan hujannya sangat lebat ya. Kita minggir dulu ya, pakai raincoat. Oh ya teman-teman, seperti biasa ya, sebelum melanjutkan riding ini saya izin bumper dulu ya. Ternyata hujannya sangat lebat teman-teman. Dan sepertinya raincoat yang saya pakai tembus deh. Ya namanya juga raincoat seharga 200 ribuan ya. Wajar gak sih? Hujan yang begitu lebat sampai-sampai tembus. Ya setidaknya nggak basah kuyup lah ya. Dan juga siapa tahu kali aja ada brand raincoat yang ternama ingin mensupport saya biar nggak basah kuyup ya kan. Jadi saya mulai bisa take video ini atau record ketika hujan sudah mulai agak mereda ya. Dan sekarang ini posisi kita sudah berada di Jalan Raya Malang Gempol ya, atau Lepas Pandaan. Jadi jalan ini tuh jalur atau jalan provinsi atau jalan utama ya, yang menghubungkan dari Malang ke Surabaya atau arah sebaliknya. Serta teman-teman kudu ekstra hati-hati ya, karena jalan ini tuh banyak truk besar hingga truk kontainer yang melintas. Dan teman-teman jangan sampai lengah dengan kemulusan jalan ya. Ya memang sih di sini jalannya memang sangat halus ya. Gak sedikit pengendara melajukan kendaraan dan kecepatan saat riding. Karena yang ditakutkan dari kendaraan besar itu blind spot ya. Karena gak semua pandangan si supir truk bisa terlihat. Jadi teman-teman harus ekstra waspada ya. Selalu utamakan keselamatan, intinya safety first. Oke teman-teman, kita lanjut setelah hujan benar-benar reda ya. 2000 years later. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Sekarang kita sudah berada di Jalan Raya Porong ya. Lebih tepatnya di sebelah kanan itu adalah Lumpur Lapindo. Setelah kita menerjang hujan badai ya yang sangat lebat. Jadi tadi itu di sekitar simpang 30 hujannya benar-benar reda ya, dan aspalnya kering. Saya berhenti sebentar, lepas raincoat, serta tadi jempetin ngops dan sebat dulu lah ya, di Alfa sekitar Kejapanan. Di sini cuacanya malah panas ya, bahkan bisa dibilang terik kali ya. Oh ya teman-teman, FYI nih tentang Lumpur Lapindo. Untuk teman-teman yang angkatan 80-an atau 90-an pasti tahu lah ya tragedi Lumpur Lapindo. Mungkin generasi milenial ada yang tahu, karena
awal mula semburan lumpur Lapindo terjadi pada tahun 2006 ya, lebih tepatnya tanggal 29 Mei 2006. Jadi udah 18 tahun berlalu, masih terus menyemburkan lumpur hingga detik ini. Dan menurut sumber informasi, volume lumpur yang dikeluarkan mencapai 30.000 sampai 50.000 kubik per hari loh. Gila nggak? Ya gila lah. Kebayang nggak tuh seberapa panjang sampai sekarang? Dan belum bisa diprediksi sampai kapan semburan terus mengeluarkan lumpur. Serta yang kena dampak semburan lumpur Lapindo sebanyak 16 kelurahan di Kecamatan Tanggulangin yang terus meluas. Dulu tuh sempat dilakukan upaya penutupan lubang semburan ya, dengan berbagai cara. Salah satunya dengan memasukkan bola beton yang berbobot 180 kg. Bahkan sempat terjadi semacam sayembara ya, yang berhadiahkan rumah tipe 36 kala itu. Dan menurut sumber informasi yang saya baca, sudah ada 36 peserta yang terdaftar untuk mengikuti sayembara itu ya, dengan sistem gugur. Jadi, jika si peserta diberi waktu 1 kali 24 jam untuk menunjukkan kemampuannya, jika dalam kurun waktu 1 kali 24 jam tidak terjadi perubahan atau reaksi apapun dengan semburan itu, otomatis dianggap gagal. Karena ada yang menganggap bahwasannya semburan lumpur terjadi karena adanya campur tangan makhluk halus. Ya, wallahualam ya teman-teman, kita kan nggak tahu. Namanya juga upaya ya kan. Intinya, apapun yang terjadi, semoga semuanya baik-baik saja. Dan setelah ini, kita akan melewati stasiun Tanggulangin ya. Serta nggak jauh dari stasiun Tanggulangin, terdapat sentra kerajinan kulit Tanggulangin yang terkenal murah loh. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Sekarang ini kita berada di Aloha Sidoarjo ya teman-teman. Jadi kalau ke arah kanan itu ke arah Bandara Internasional Juanda. Dan sebelum adanya proyek flyover Aloha ini, dulu itu di persimpangan Aloha yang akan ke Juanda ataupun arus baliknya pasti macet. Alhasil sekarang ada solusinya ya, dibangunlah flyover Aloha ini. Dan ketika take video ini, flyover Aloha belum dioperasikan ya, atau tahap finishing. Mungkin sekarang sudah beroperasi ya. Ada yang tahu? Silahkan tulis di kolom komentar. Setelahnya kita melewati flyover Waru barusan. Di depan sebelah kiri adalah pintu keluar bis Purabaya-Surabaya ya, atau Bungurasi. Dan masih menjadi perdebatan netizen ya. Dibilang terminal Purabaya-Surabaya, tetapi lokasinya ada di Kecamatan Waru ya, Kabupaten Sidoarjo. Dan setelahnya kita melewati Bundaran Waru, terlihat nampak gedung-gedung pencakar langit di kota Surabaya ya. Bisa disebut
kota metropolitan kedua lah ya, setelah ibu kota Jakarta. Dan juga banyak perantau dari daerah yang mengadu nasib ke ibu kota Jawa Timur ini ya, karena UMK atau upah minimum yang tinggi seperti gedung-gedung pencakar langit ini ya. Yang di sebelah kiri saya ini adalah The Trans Icon, dan masih banyak gedung-gedung pencakar langit lainnya yang berada di kota Surabaya ini. Oke teman-teman, kita lanjut. Sekarang kita berada di Jalan Sukolilo Larangan ya, atau gampangnya daerah Kenjeran. Dan Kenjeran Park itu berada di belakang kita. Sudah kita lewatin, cuman nggak kerikot ya. Jadi di jalan ini cenderung baunya amis ya, atau anjir kalau orang Sunda mengatakan. Dikarenakan di sepanjang jalan ini juga banyak yang menjajakan oleh-oleh, yang notabene oleh-oleh di daerah pesisir ya. Apalagi kalau bukan hasil laut. Jadi banyak sekali pedagang yang menjajakan seperti ikan asap, ikan asin, dan lain-lain lah ya. Intinya yang mengandung ikan. Jadi nggak heran juga sih kalau di sepanjang jalan ini baunya amis atau anjir. Setelah itu di depan ini adalah jembatan Surabaya, jembatan kebanggaan warga Kenjeran dan sekitarnya. Ya pada umumnya sih juga kebanggaan warga kota Surabaya ya. Jadi kalau sore menjelang senja, banyak anak-anak muda yang sekedar nongkrong, atau ada beberapa yang setting motor ya. Dan juga ada pedagang yang menjajakan jajanannya kepada penikmat senja. Serta jembatan Surabaya ini adalah tempat tujuan berwisata, apalagi malam hari. Karena di sebelah kiri jembatan ini ada kayak semacam air mancur dengan keindahan lampu-lampu yang menyorotnya. Seperti ini fotonya. Dan juga sebenarnya jembatan Suramadu terlihat ya dari sini. Berhubung cuacanya mendung dan langitnya abu-abu, jadi terlihat samar. Footage yang terlihat jelas seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, videonya tadi saya skip ya, biar nggak terlalu panjang. Jadi sekarang ini kita berada di jalan Kedung Coek, atau mengarah ke jembatan Suramadu. Dan nampak sepertinya cuaca nggak bersahabat ya teman-teman, seperti akan turun hujan. Coba kita lihat di depan seperti apa. Tetapi dari arah berlawanan atau dari arah Madura sudah banyak yang memakai raincoat. Wah, sepertinya hujan beneran nih. Oke lah, kita memutuskan memakai raincoat juga ya. Kita menepi sebentar. A few inches later. Setelah pakai raincoat, kita lanjut melintas di atas jembatan Suramadu. Dan nampak ada cukup banyak pengendara roda 2 ya, yang melaju di ruas roda 4. Sebenarnya nggak boleh sih, karena sangat membahayakan diri sendiri, bahkan orang lain. Bahkan kalaupun kita melintas di ruas kendaraan roda 4, pasti diberi pembatas atau separator ya.
dan kita sedikit membahas tentang jembatan Suramadu ini ya. Jadi jembatan Suramadu adalah sebuah jembatan yang melintasi Selat Madura, menghubungkan antara Pulau Jawa di Surabaya dan Pulau Madura di Bangkalan, tepatnya di Timur Kamal ya, Pelabuhan Kamal, dengan panjang 5.438 meter. Jembatan Suramadu merupakan jembatan terpanjang di Indonesia untuk saat ini. Jadi jembatan Suramadu terdiri dari tiga bagian, yaitu jalan layang, jembatan penghubung, dan jembatan utama ya. Jalan yang melintas jembatan ini sebelumnya merupakan jalan tol sejak peresmiannya pada Juni 2009 hingga Oktober 2018. Jadi pembangunan jembatan ini ditujukan untuk mempercepat pembangunan di Pulau Madura, meliputi bidang infrastruktur dan ekonomi di Madura yang relatif tertinggal ya, dibandingkan kawasan lain di Provinsi Jawa Timur. Perkiraan biaya pembangunan jembatan Suramadu ini adalah sekitar 4,5 triliun rupiah. Wow, angka yang fantastis bukan? Dan sedikit informasi juga, jika terjadi angin kencang, biasanya jembatan Suramadu ini ditutup ya, untuk sementara, karena sangat membahayakan kendaraan yang melintasi jembatan Suramadu. Karena jembatan ini berada di atas selat ya, yang anginnya bisa berubah-ubah kecepatannya. Sama halnya regulasi ini diterapkan di jalan tol Bali Madara di Bali ya. Perbedaannya yaitu kalau di jembatan Suramadu ini sudah tidak berbayar alias gratis, tetapi kalau di tol Bali Madara statusnya masih jalan tol alias berbayar ya teman-teman. Cuma 5.000 kok untuk kendaraan roda 2. Oke teman-teman, kita sudah berada di Bangkalan Madura ya. Jadi riding kali ini tuh bisa dibilang riding gabut kali ya. Dikatakan gabut karena riding dari Malang ke Madura cuma untuk makan nasi bebek Sinjai. Setelah makan ya balik lagi ke Malang. Padahal bebek Sinjai kan cabangnya ada di berbagai kota ya. Oke teman-teman, kita sudah berada di Bangkalan Madura ya. Jadi riding kali ini tuh bisa dibilang riding gabut kali ya. Dikatakan gabut karena riding dari Malang ke Madura cuma untuk makan nasi bebek Sinjai. Setelah makan ya balik lagi ke Malang. Padahal bebek Sinjai kan cabangnya ada di berbagai kota ya. Tetapi ya udahlah ya, kita nikmatin aja. Pada dasarnya riding tuh atau touring ya, menikmati sebuah perjalanan atau journey-nya, bukan tempat tujuan. Iya nggak sih? Sekarang kita masuk dulu ya di area Bebek Sinjai. Dan ini tuh kali pertama makan bebek Madura jadi Madura. Karena biasanya kan banyak tuh masakan-masakan Madura yang berada di berbagai kota ya. Nggak harus di Madura, seperti sate Madura, atau bebek bumbu hitam khas Madura, atau masakan-masakan Madura lainnya. Kita lepas raincoat dulu, setelah itu kita masuk dan langsung pesan ya. Anyway busway, ternyata cukup ramai juga ya. Thank you.
Oke teman-teman, setelah kita mengantri cukup lama, sekarang kita waktunya makan. Dan videonya saya akhiri di sini ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Dan buat kalian yang baru menemukan channel ini, langsung aja di subscribe ya, serta aktifkan tombol loncengnya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam satu aspal. Bye.